Oke, sahabat. Kita sudah sampai ya, sahabat ya. Di Brothers Mall. Dan kita akan masuk ya, sahabat sekarang ya. Kita akan masuk melihat aksesoris di dalam ya. Kita pertama kali menuju lampu ya sahabat ya. Di sini banyak ya sahabat ya. Dari semua jenis mobil ya. Ini lampu di sini ada ya sahabat. Dari semua jenis mobil ya sahabat di sini ada. Ini lampu, semua lampu ya sahabat ya. Semua jenis mobil di sini ada. Ini setir ya sahabat ya. Sekarang menuju setir ya sahabat ya. Siapa yang mau, yang butuh ya di sini tempatnya, di sini pusatnya ya sahabat. Bermacam-macam ya, ada racing, ada apa, macam-macam ada ya sahabat ya. Harganya juga murah ya sahabat ya. Sekitaran 78 ringgit. Rp78 saja ya. Oh, ini semua aksesoris bantal mobil juga ada ya sahabat. Bantal mobil dari harga berapa ini? Bantal mobil dari harga 38 sahabat. 38 ringgit ya, satu ya, bantal ya. Dan di sini tempatnya apa ini ya? Tempat spoiler ya, spoiler ya sahabat ya, di sini. Di sini spoiler. Bermacam-macam mobil juga ada di sini spoiler ya, tinggal milih. Tinggal milih ya sahabat. Harganya sekitaran 100, ada 108. Pokoknya di bawah 100 ya sahabat ya. Dan ini kaca film di sini tempatnya sahabat. Kaca film ya. Dari harga 3 ringgit 50 ya sahabat ya. 3 ringgit 50 sen ya sahabat. Dan ini Mas Adi cari apa ini Mas Adi? Lampu. Oh, pengkilat lampu. Ini pengkilat lampu ya sahabat ya. Berapa Mas Adi harganya? Enggak ditulis. Enggak ditulis ya. Oh, ini pengkilat lampu ada sahabat. Obat poles. Dan ini sponnya juga ada satu set ya sahabat ya. Buat sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Dunia Nyata, silahkan subscribe ya sahabat ya. Dan ini sabun-sabun semua ya sahabat ya, untuk pencuci ya sahabat ya, pengilat dan lain-lain di sini teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk di tempat cermin, spion dan macam-macam di sini ya sahabat ya. Harganya sekitar 18 ringgit sahabat. Ya, 18 ringgit spion. 18 ringgit ada spion pinggir, spion tengah dan lain-lain ada di sini ya, sahabat. Itu tempat spoiler sudah ya tadi, sahabat. Tempat spoiler di sana.
Dan ini tempat itu bungkus setir ya sahabat ya, bungkus setir bermacam-macam ada ya sahabat, mau warna apa ya, merah, kuning, hijau, kuning seperti merah pelangi juga ada, pokoknya warna pelangi lah sahabat. Balonku ada 5 juga ada di sini ya, 38 ringgit harganya. Dan ini nyari stiker ya sahabat ya, ini tempatnya stiker. Stiker di sini ada. Di sini. Ini lampu spion ya, sobat. Spion yang sudah ada lampunya ya di sini. Harganya 188 ya. Dan ini stiker ya, sobat. Stiker ini Pro 2. Pro 2 Mitsubishi dan lain-lain di sini ada ya, sobat ya. Honda. Dan ini tempat aksesoris buat yang fashion-fashion mobil ya sahabat, di belakang biasanya di ada spoiler dan macam-macam di sini ada, dengan harga 18 ringgit saja sahabat, 18 ringgit 50 sen. Ini tempat penguncian bumper ya sahabat ya. Nah di sini harganya 9 ringgit bumper ya sahabat. Dan sekarang kita masuk di kawasan lampu rem belakang, tengah dan macam-macam ini ada lampu rem. Dan masuk di kawasan wiper ya, 58 ringgit. Pencuci cermin ya sahabat ya. Wiper ya. Dan sekarang kita masuk di elektronik kereta ya sahabat ya, seperti speaker dan lain-lain di sini tempatnya. Speaker dari LCD di sini tempatnya sahabat. Ini M sahabat. Ini M ya sahabat ya, power ya. Power. Wah ini murah ya sahabat ya, sudah LCD TV ya sahabat, tapi harganya cuma 258 ya, promotion sahabat ini ya, ini promosi sahabat, segera kunjungi Brado ya, Brado Mall.
saya beli ini sahabat untuk di dashboard ya sahabat ya. Jelas jong, boleh lah. Telok lagi berapa harga? Di itu. Ini? Iya. Saya beli ini sahabat. Dan ini harganya murah ya sahabat ya. 18 ringgit 50 sen ya sahabat ya. Oke ya sahabat. Sampai di sini dulu. Nanti akan saya sambung lagi. Ikuti terus ya sahabat channel ini, dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel ini ya. Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi toko-toko yang murah ya. Oke sahabat, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.